Assalamualaikum dan selamat petang, dekat maghrib sudah. Hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. So, yang terletak di belakang Membeng Alam Mesra. So, apa yang kita nak kongsi di sini sebenarnya tidak juga besar, tetapi kerjanya sangat besar, yaitu hanya ganti ATF filter dan juga flywheel oil seal, dan juga kita ganti converter seal dan juga drive sub seal. So, yang menjadi cabaran sekarang ialah macam mana kita nak ganti itu drive sub seal. Dan kenapa orang ini datang? Orang ini datang sebenarnya masalah asal dia ialah masalah gearbox, di mana dia masuk di susah mau jalan ataupun dia termenung lama, panas baru mungkin baru jalan. Suspek adalah mungkin kalau dipikir mungkin juga masalah gearbox secara major, tapi orang ini minta tolong untuk kita servis asas dulu, yaitu minor, di mana kita mau pastikan filter tidak sumbat, minyak cukup dan banyak leaking. So kita cuba untuk bantu mana yang leaking kita cek, dan bila kita cek ada leaking di kawasan yang di kawasan antara flywheel dan juga gearbox yang terletak, jadi kita kena turun gearbox. So masalah kereta ini, kereta ini engine dia one apa, coba kita tengok sini apa engine dia, 2MZ, 1MZ. So, kameramen sini, engine dia 1MZ FE. Coba flash, coba flash dia. Dia punya engine ialah 1MZ FE. Dia punya engine adalah V6. So masalah kereta ni ialah dia, owner dia minta kita cuba dulu buat ganti ATF filter, tetapi persoalannya kenapa sampai keluar engine dengan gearbox sekali dan juga cross member. Okey, sekarang ini masalah dia untuk ATF filter, kita tengok di sini dia sumbat hitam lah, kita tengok dia hitam. Tapi bukan jaminan dia akan okey, kita dah maklumkan. Tetapi bukan sebab ini dia turun gearbox dengan engine, sebab flywheel oil seal yang besar. Jadi flywheel oil seal ini dia terletak di dalam sini, dalam engine ini kita sudah sambung di dalam sini. Kita kena pisahkan ya, dalam gearbox ni kita kena pisahkan. Di dalam oil seal flywheel ini terletak di antara gearbox dengan engine. So kena turunkan gearbox. So kalau kita tak turunkan gearbox, kita tak boleh keluarkan oil seal flywheel dengan torque converter seal. Torque converter itu yang labu tu, kita kena keluarkan juga dalam gearbox. So untuk turunkan gearbox, tidak dapat turunkan gearbox, kena turunkan engine. Tidak dapat juga turunkan engine tanpa kita turunkan sekali dengan cross member. Itu cross member, sebab engine ini terlalu sempit, dan kita try juga untuk separate dari dalam, tapi tidak dapat sebab dia sempit. Dan seterusnya kerja yang ketiga yang kita ganti selain filter, drive sub oil seal, flywheel oil seal, torque converter seal, kita ganti juga seal drive shaft. Kita ganti sebab kita ada nampak ada minyak. So kita ganti, kameramen dekat sikit kita. Ini drive shaft seal dia. So bila ini drive shaft masuk sini, kalau dia leaking getah ni, dia akan keluar minyak gearbox. Sebab dia sampai sini memang banyak minyak ya. Banyak minyak dia turun lah. Jadi kita ganti yang leaking dulu sebelum kita untuk ganti filter. So tiada guna juga kita ganti filter kalau ada leaking. So leaking tu boleh terjadi juga di torque converter seal, dan juga boleh ini tiada kaitan dengan gearbox sebenarnya, tapi dia minyak hitam, yaitu flywheel oil seal. Tapi sekali kita separate, sekalilah kita ganti flywheel oil seal lah, sebab alang-alang kita dah turun gearbox. Cuma untuk engine 1MZ ni, FE ni, V6 lah, memang agak berat lah sebab dia 6 piston, dan dia tidak ada ruang untuk kita, sebab kameramen tiada ruang untuk kita pisah. Coba kameramen tengok sini, kita cuba juga untuk separate, memang tidak ada. So caranya ialah turun cross member. Jadi langkah untuk menurunkan engine ni perlu di separate semua wiring, kita separate semua connector, exhaust, connector leveling gear, dan apa saja wiring yang sensor yang kita perlu buka. So selain kita menyatakan apa tujuannya orang datang ialah sebenarnya dia minta tolong untuk kita cuba juga untuk ganti mana yang leaking. So kita nampak macam ada leaking di, macam ada leaking di torque converter. So kita terpaksa turunkan itu gearbox dan keluarkan itu torque converter itu sendiri. Torque converter seal tu yang inilah, yang ini.
Yang ini dia terpaksa sebab dia ada leaking, so kita try buka lah, mudah-mudahan adalah perubahan nanti. Sebenarnya tujuan dia datang ini sebenarnya kita ganti ATF filter, tidak perlu kita buka turun enjin. Tapi apabila tok konverter kena seal, kena keluar, terpaksa lah turun enjin dengan flywheel oil seal. Jadi ini filter dia hanya sebenarnya tak perlu kita turunkan jabuk, dia kita perlu buka sahaja crankcase. Ini crankcase dalam nih, filter ini duduk di dalam sini. Jadi tidak perlu turunkan semuanya. Tapi bila orang tu kata mana-mana leaking, kita cuba ganti. Dan bila kita tengok ada leaking di kawasan sini, so kita beranggapan bila kuning-kuning mungkin berlaku di tok converter seal. So tok converter seal kena separate antara enjin dan gearbox. So kita dah keluarkan, ini kita dah pasangnya yang baru. So kita tidak dapat kongsi yang time dia buka tadi sebab masa berjalan. So kita boleh tunjuklah kenapa. Jadi perkara pertama, kenapa orang tu datang, saya sudah jawab. Perkara kedua yang saya mau bahas di sini, macam mana nak turunkan ini enjin, walaupun sebenarnya niat kita ini hanya separate. Dia macam umpama kancil lah, kancil kita tidak boleh separate gearbox saja. Kena turunkan enjin dengan gearbox sekali sebab space dia kecil. Ya, space dia kecil. Kita dah try untuk separate dia di atas, tidak boleh. So kita terpaksa turunkan cross member seperti inilah. Kita turunkan cross member. Cross member, enjin tu duduk di atas cross member. Nah ini, ini kita ada berapa biji mounting, semua kena buka lah. Ini kita buka, ini mounting, ini yang duduk dekat dia punya cacis badan enjin. So kita akan bermula bagaimanakah cara tutorial untuk kita turunkan ini enjin. Mungkin mengambil masa duration yang agak panjang, tetapi insyaallah mungkin memberi manfaat lah untuk mereka-mereka yang cuba juga untuk mau tahu ataupun dapatkan info bagaimanakah cara ataupun kaedah untuk turunkan gearbox dengan enjin serentak. Untuk kaedah kami di sini, kami tidak dapat separate dia di atas, enjin tinggal, gearbox turun. So sebenarnya kita nak tukar tok converter seal, tapi sempit, tak dapat keluarkan. So terpaksa kita turunkan cross member sekali dengan enjin. Dari daripada luar nanti baru kita separate. So sekarang kita langkah pertama untuk turunkan enjin ni, yang pertama sekali, coba kameramen sini. Yang pertama sekali kita kena ingat, kita kena disconnect semua bateri. Bateri itu duduk sini, ini bateri. Ini positif bateri, kita disconnect. Ya, mungkin mohon maaf lah, mungkin agak lambat sedikit. Ini wire starter, dia duduk sini. Ini starter positif. Gimana? Sini positif starter. Ini wire di tangan saya sebelah kanan. Kena separate lah. Separate semua wire, disconnect ini semua. Lepas tu kita sudah disconnect semua wire. Dan untuk makluman, sebelum kita disconnect semua apa wire semua ini, macam ini kalau kita tengok wiring, ini semua negatif. Yang ini pun ini positif dari alternator. Positif lah. Ini alternator wire. Alternator tu duduk di mana? Dia duduk di sini. Ini alternator. Kita cuba tengok alternator dia duduk mana. Dia duduk sebelah sini. Sorry. Sebelah sini. Sebelah sini dia duduk. Kameramen, sini. Ini alternator, dia duduk sini. Ini alternator kerjanya mengecas. So ini wire dia lah. Wire dia alternator yang ini. Sekejap apa? Ini sorry. Ini. Ini wire dia yang ini. Wire dia punya connect ni yang ini. Ini positif charging. Ini dia punya alternator pengecas. Jadi yang lain-lain tu dia punya hardness untuk negatif yang ini. Kameramen dekat sikit, ini pergi negatif, ini pergi grounding. But ini cacis, ini pergi enjin punya grounding enjin. Ini grounding pergi cacis kereta. So setelah kita distribute semuanya, sebelum kita pisahkan apa-apa, wiring dulu kena pisahkan. Jadi untuk mengelakkan wire ini putus satu-satu, kita tidak mau dia putus, kita akan separate wiring ini secara berkelompok, secara pukal ataupun secara kita buka secara batang begini. Kita tidak payah, kalau kita buka satu-satu ini terlalu banyak sensor. Kita buka satu sini kameramen tengok sini. Kalau kita buka sebenarnya kaedah yang lain, kita tidak mau buka yang ini, boleh. Dia duduk mana? Dia duduk di lubang nih. Tuh, sini kameramen tengok. Okey, dia duduk sini. Dia duduk sini, lubang masuk itu wire tadi, dia duduk sini. Kita separate dia keluar sini. Dia daripada ECU punya controller. So ECU punya duduk sini, dia tembus dalam. Coba kameramen, kita akan separate di sini. Minta maaf kalau agak cepat sikit sebab terlalu banyak benda yang mau dicakap. Dia duduk sini. Duduk sini. Ini lubang nampak, ini lubang. Lubang ni nampak, dia keluar wire itu di sinilah. Kita akan separate dia di sini untuk memudahkan. Sebab kalau kita separate pieces by pieces, dia
Maaf terpotong tadi ya. So kita tadi sudah sambung tadi ya. So ini dia punya ICU, punya harness ICU semua kita cabut yang connect di dalam tuh. Kita untuk mengelakkan semuanya, kita mau cabut-cabut satu-satu ini susah. So kita just cabut satu kali dia punya akar umbinya satu kali ini masuk dalam. So kita tiada risiko pasal sensor, TPS sensor lah, throttle body sensor lah rusak. Kita takut nanti dibibiti lah, kita cabut patah pula soket. So langkah-langkah keselamatan kita cabut dari pokok dia, daripada ICU punya controller. So itu langkah pertama, kita akan asingkan separate antara ICU punya wiring, harness, alternator positif negatif, kita akan asingkan. Jadi kita setelah kita buka ini barang, okey, langkah seterusnya, langkah kedua ya. Langkah kedua setelah langkah pertama tadi asingkan nih, separate dulu wiring semua, disconnect. Lepas tu kita akan pastikan dulu berpisah semuanya. Kita akan apa nama istilahnya, kita akan pisahkan pula mana-mana host yang berkaitan dengan enjin, kita akan separate. Contohnya sekarang ini kita tengok ya, kita tengok contoh yang ini adalah kita akan pisahkan yang host-host ni. Langkah kedua tadi wiring, yang kedua ni adalah host-host semua. Ini host adalah heater, kalau orang tu nak panas di dalam kereta dia sambung di sini heater, output dengan input heater ada sini, input output. So kita pisah dia supaya sebelum kita turun enjin atau mounting kita buka, kita langkah kedua kita pisahkan semua host-host. Vacuum booster kita cabut, host-host untuk daripada power steering pump storage kita pisahkan. Kita cabut dulu host-host. Yang ketiga pasal host-host juga nih, kita pisahkan radiator punya host. Okey, radiator host ini kita pisahkan di sini. Ini host-host semuanya kita pisah, mana host radiator dia. Sini kameramen dari depan. Okey, ini host, coba masuk sini. Okey, host ni ini pump, ini isap, sini radiator. Radiator tu duduk sini. Coba satu orang ambil nak radiator tu ambil sini. Kita buat dami-dami dulu supaya nampak jelas lah. Semoga perkongsian ini memberi gambaran untuk kereta jenis 1MZF ini, untuk Harrier. Memang agak sengsara jugalah kasih keluar dia. Kita mau kasih ganti tok konverter seal pun kena turun. Sebenarnya benda ni, ya ini dia punya ni. Coba sini dari depan sini. Andai kata ini depan, okay. So ini sekarang ni kita cuba kesilapan dia sini sekarang ini sini. Sini sekiranya host dia, ini host isap, dia duduk sini. Ya, kasih begini. Okay, dia keadaan dia begini. Ini enjin. Okay, begini. So, okay, host ni akan duduk di sini. Ini host kita akan pisah. Yang ini host atas sambung sini, kita akan pisah. Ya, kita akan pisahkan ni host. Okay. Kedua, separate wiring. Wiring ini kita tadi, wiring ini kita sudah anu hardness dia. Hardness dia yang ini, controller power dia semua kita akan pisahkan di sini. Ini wiring sini connect dia. Kita pisahkan dulu. Okay, ini wiring dia. Ini nampak nih. Ini wire dia. Dia ada dua kipas, tapi dia ada power controller nih. Dia ada power controller, bukan sekadar dia pandai laju lah, high speed dengan low speed dia ada semua kontrol sini. So ini wire dia. So kita disconnect semua. So setelah pisahkan, cuma mungkin orang saya satu lagi host dia. Ini host apa namanya ini? Kalau tidak silap saya ini host gearbox punya. Gearbox punya host. Ini sambung sini, nampak kameramen sini. Kameramen ini host gearbox kena pisahkan. Ini dengan ini dua gearbox sini. Pisahkan dia dan kita boleh angkatlah. Cuma untuk pengetahuan ini kaedah saya ni, dia pisahkan dengan kondenser sebenarnya tidak betul, tidak berapa tepat, sebab dia boleh menyalakan keluar gas. Nasib baik kita ni pandai juga buat aircon. So kita akan top up juga aircon dia ni. So aircon dekat sini. Kameramen tengok. Kameramen ini aircon dia sebenarnya kasih pusing dia macam mana ini. Host aircon sebenarnya tidak payah buka, sebenarnya kondensen ini tinggal kita separate dia punya bracket sini, tetapi orang saya dia pergi cabut, tidak apalah. Ini kaedah mungkin dia terlepas pandang untuk aircon, tapi tidak apalah, kita boleh pisahkan dan kita akan isikan gas juga, sebab memang dia terlalu sempit. Dan kompresor pun sebenarnya, okay, coba kameramen sini pusing. Kompresor untuk mengeluarkan gas keluar untuk kereta Harrier ya, sebenarnya kompresor ini kena cabut, cuma langkah orang saya dia ni kena pisahkan ni, sebab ini gas dia sudah cabut. Ini dia punya host. Kompresor kalau tak nak cabut, kena keluarkan ni belting. Kameramen pusing sini. Pusing dari sini.
Oke, dari sini kalau mau buka kompresnya boleh, mungkin cabarannya agak tinggi sebab kompresnya ini dia sempit, mungkinlah. Jadi dia ambil jalan dia buka, tapi tidak ada masalah juga lah, kita boleh masukkan gas, kita akan vacuum, kita pun buat aircon juga. Jadi mungkin itu bagi mereka yang tidak buat aircon takut dia memberi masalah, boleh juga tak payah keluar gas, kondenser berpisah dengan radiator, kompresor kena cabut dan kena gantung pakai bracket kabel tie besar, gantung di sana. So kompresor ini dia punya host ni ada duduk sini, host ni sini duduk, ini host dia duduk sini yang tadi itu, ini dia punya host, ya. Ini host dia cabut. Sebenarnya kalau ikut yang betul, sebenarnya aircon tidak boleh cabut sebab takut gas keluar, tapi dia cabut juga tidak apalah, ya, untuk mungkin menyenangkan saya punya orang. Ini pun yang tadi dua host, ini high pressure host tengah, ini discharge low pressure return balik gas. So setelah kita pisahkan semuanya yang host pipe, barulah kita masuk langkah ketiga. Tadi wiring first, kedua host dan juga pipe kena pisahkan, yang ketiga kita kena pisahkan apa, kita buka itu nut mounting, betul lah. Nut mounting kita ada empat, coba kameramen kita kira. Oke, okay. Kalau kita tengok benjolan di sini, oke, okay, satu ini mounting, kita tengok sini di cross member dulu mounting. Satu mounting, mounting depan, mounting kiri, mounting kanan, dan juga mounting atas sini. Nah, kita kena buka nih. Kena buka ini mounting. Oke, okay. Untuk buka mounting, setelah kita buka mounting kita tengok di sini kedudukan dia. Dia duduk macam ni. Oke, okay, bayangkan begini. Oke, okay, duduk. Satu. Ah, pin dia duduk macam inilah. Nih, nut dia. Dia duduk sini. Nih. Satu, ini gearbox. Ini gearbox duduk sini. Ini depan kameramen duduk sini pin dia. Nih. Nih, duduk nih. Dua, dia duduk sini nih. Nih duduk sini, buka. Buka sedia saya, buka dami-dami. Ketiga, satu, dua, tiga. Tiga nih. Kameramen tengok sini. Tiga ini. Buka ini mounting. Ketiga mounting mounting sebelah kanan driver yang ini duduk sebelah kanan. So yang ini kita buka. Nah, lepas tu yang terakhir sekali mounting ialah bagian atas sebelah kanan. Ini dia duduk sini. Ini bracket dia ada 3 nut, betul lah. 1 2 2 3 ini nut. 1 2 3. Okey, lepas tu dia duduk sini. Ini yang ini duduk di sini, mounting atas ni. Ini duduk sini, kameramen tengok sini. Dia duduk sini. Dia duduk sini. Oke, okay. Setelah mounting berpisah, kita kena wiring sudah berpisah. Kita disconnect semua exhaust. Exhaust ni yang keempat kita pisahkan semua. Apa nama tadi? Mounting sudah terbuka sedia. Kita masuk langkah seterusnya, kita pisahkan exhaust disebab dia twin cap, V6, dia dua exhaust, satu, dua. Jadi kita buka yang sebelah sini. Sini. Satu, dua, tiga. Tiga. Coba kameramen dekat. Kita perlu buka di sini dan buka ini dan juga buka di sini. Ini. Kita buka dan semua bracket kita buka sini. So setelah exhaust kita sudah buka, barulah masuk langkah yang keempat, yang kelima, yaitu pisahkan pula drive shaft. Oke, okay, drive shaft ni dia ini. Drive shaft ni kita separate. Okay, ini drive shaft sebelah kanan. Oke, okay, sebelah kanan ini kita dia duduk macam mana? Coba bawa pisah nah. Olok-olok dulu. Sebelah kanan kita pisahkan. Ini duduk sini. Ini. Ini kan? Oh, bukan sebelah sana. Ini sebelah kanan ke kiri? Oh, sini. Sorry. Ini drive shaft sebelah. Dia ada dua bearing. Dia ada center bearing sini. Ini center bearing, sorry. Ini masuk, kasih coba masuk olok-olok dulu. Cucuk saja lubang. Oke, okay, kameramen tengok sana. Oke, okay, dia masuk sini. Sana sini. Tak nampak situ. Oke, okay, kameramen. Dikira masuk sini. Drive shaft. Satu. Ini center bearing kena keluar . Ada keluar dia masuk sini. Ini bracket kena inilah kena keluarkan di bearing dia untuk center bearing. Dia shaft panjang, nanti dia menghasilkan vibration sekiranya tidak ada center bearing. So macam kalau kereta yang pusing belakang dikirakan dia long shaft punya bearing lah, bearing tengah center bearing long shaft. Ini kira long shaft lah juga ini sebab dia panjang kan. Jadi dia bila panjang tidak ada center bearing dia akan menghasilkan vibration. So dia ada center bearing kena buka sebelah kanan ya yang panjang, yang kiri yang sebelah sini pendek saja. Pendek. Oke, okay, yang pendek saja. Mana sudah? Ini, ambil sini. Oke, okay, kameramen tengok kiri hanya
kiri ya sebelah sini, oke? Okay. Kiri sebelah sini saja, oke? Okay, kiri, oke? Okay, dia duduk pendek saja begini, oke? Okay, dia umpama injin macam ini sekarang, ah? Ini kereta, kepala dia, so ini dia masuk sini, so tidak ada masalah, just kita kios saja, so depsa oil pun kita sudah ganti ini, so insyaallah mungkin kita tinggal pasang saja, oke? Okay, seterusnya langkah yang keberapa sudah, ketujuh kah, kelima, keberapa sudah? Keenam, oke, langkah keenam setelah kita separate drive shaft, langkah keenam kita pisahkan pula loam. Loam ni sini, kameramen, loam. Loam ni kita pisah, tapi cara dia, dia tidak buka ball joint, dia hanya buka nut ball joint 3 ni. Ah, nut ball joint. Ah, ini ball joint dia, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini namanya loam. Tapi dia tidak buka sini, dia buka ini. Ball joint ini tinggal, dia buka nut 2 nih. Oh, ini oke juga. Supaya dia kurang aneh, tapi supaya dia lagi bagus. Buka di in satu nut saja. Jadi, 3 nih. Mana-mana skill pun boleh. Cuma kita begitu, langkah ke-7, ke-6 kah? Ke-6 kita buka loam. Begitu juga loam sebelah kiri. Kanan. Oke, loam sebelah kanan. Dia duduk sebelah. Sebelah kanan lah. Nah, ini tengok. Ke loam sebelah kanan nih. Kita buka loam sebelah kanan ini, nah, sama juga loam sebelah kanan. Lepas tu rack end, tyro end ini, tyro end buka, buka tyro end. Ini kasih tapi rack end, tyro end buka. Ini dia duduk sini, ini duduk sini buka, ini buka stabilizer link dia duduk di absorber. Buka ini absorber, ini stabilizer link duduk sini. Kameramen tengok sini 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 nampak. Ini stabilizer link ni. Buka sini, ini duduk sini, dia duduk sini buka. So kalau kita turun exhaust takut ini sensor speed wheel takut ada masalah. So kita exhaust steel kita kasih tinggal, knuckle kita kasih tinggal, semua ini kaliper semua kita kasih tinggal. So kita kasih turun ini saja dan ini dan seterusnya langkah ke setelah terpisah semuanya ini stabilizer link kiri kanan, langkah ke-7 setelah buka kita pastikan ini yang paling penting, ah, kameramen tengok sini. Kameramen, ini center ini pastikan sebelum buka. Sebab cross member kita takut dia lari settingnya di atas senternya, dia perlu marking. Kameramen duduk sini, sini bawah boleh. Okey, ini nampak ini dia duduk di mana? Dia kena kasih lapis dengan coupling, coupling steering wheel ni. Steering wheel box ini steering wheel ni. Kena kasih marking dia betul-betul. Ini marking, bawa di marking. Takut nanti steering tu miring ketika kita buat pemasangan. So kita buka ni steering. Sebab kalau kita buka steering rack gantung, kita takut nanti adalah pipe-pipenya dan juga stabilizer bar ni sangkut kacau. So bagus kita kasih turun, buka satu nut set sini, nut coupling dia satu saja. Kameramen nampak, ha? Satu saja. Tapi yang penting sebelum buka kena marking. Kena marking liquid, jangan sampai dia lari. So kalau dia lari ni susah ni, sebab steering dua setengah ke kanan, dua setengah ke kiri. Jadi bila kita pusing dua setengah dia akan jadi center. Jadi kalau tidak marking nanti takut lari ni, lain yang dibuat lain lagi masalah. Jadi kita kena marking. Oke, langkah ke-8. Setelah steering buka, stabilizer link ini semua kita buka, mounting pun sudah buka sedia ini. Ini nut semua sudah kita pisah. Kita nak turunkan sudah enjin. Langkah seterusnya ialah buka nut nut cross member. Sebenarnya ini last pun kita buka tidak apa, sebab nut enjin tu dia duduk sini. Boleh juga kita kasih longgar dami-dami, tapi yang penting ini. Nut untuk cross member ada 4, betul lah? Kameramen. 1, 2, 3. Gimana main nampak sini? 4, ya. Jadi dia punya cacis duduk, coba ke satu orang tunjuk. Yang ini cross member betul duduk sini, ya. Gimana main? Ini duduk. Duduk sini betul di badan nih. Dia link di sini. Ini pun dia duduk sini. 2, 3 betul. 3, 4 betul lah. Nampak lah sini. 4 ini, ya. Jadi ini adalah nadi dia. Jadi kita kasih turun dengan enjin. Setari ini kita kasih longgar dami-dami ya. Di luar pun boleh kasih longgar. Tapi yang paling penting adalah nut cross member. Tapi nut cross member ni dia kena link lagi dengan bracket dia. Bracket dia inilah. Dia punya nut sini. Buka dengan apa ni? Coba kameramen tengok. Ni 1 betul lah sini. Betul. 1. Dengan dua di sini betul lah. Ada nut lagi satu ini. Buka dengan ini kah? Coba tengok. Pokoknya bracket ini hanya satu ini. Ini. Ada nut sini bertapuk. Ya, kiri kanan kita buka ini bracket lah. Atas bawah. So dia duduk macam inilah. Okey. Setelah semua turun,
Oke, semua sudah separate, wiring sudah separate, mounting cross member pun sudah separate. Sebelum kita longgarkan ini benda, semua nih, sebab inilah nyawa dia nih. Nyawa dia ada 4. 1 2 3 dan 4. 1 2 nampak kameramennya? 2 3 4. Sebelum kita buat apa-apa di kawasan sini, sebelum kita turunkan di enjin, pastikan keadaan keretanya mesti mendongak. Ya, mesti mendongak. Mesti mendongak ke atas. Yang kita boleh agak ketinggian dia, lebih kurang dari lantai macam inilah. Lebih kurang 3 kaki dari lantai ya. 1 2 lebih kurang lagi bagus, lagi tinggi lagi bagus, sebab kita tidak ada jack lift untuk kita angkat enjin turun bawah, so kita style bertiarap di lantai, jadi tidak apalah, yang penting kita buat pelan-pelan saja. Jadi setelah kita mau turunkan enjin, ini body kena tongkat, oke, pastikan ini stand. Coba kameramen sini, stand dia kena tinggi. Ini kameramen. Ini mesti mau tinggi ya, agak-agak enjin boleh lalu di bawah, sebab takut enjin ini tinggi. Kameramen tengok sini. Lebih kurang berapa nih ya? 3 kaki dari lantai. Lagi tinggi lagi bagus, cuma jangan terlalu tinggi, takut enjin ini, body enjin ini jatuh. Body ini jatuh. So ini pastikan tinggi untuk kita ada space di kawasan sini. Space kawasan sini untuk kita tarik keluar. Oke, okay, ini untuk area enjin 1MZ AP. 1MZ AP. So itulah kaedah cara dia. Kita yang paling penting bila kita keluarkan benda semua ni, disconnect wiring, disconnect hose, disconnect semua mounting, connector dan juga labeling gear. Ini labeling gear ni. Ni labeling gear ni. Ni. Okey, yang ini gear ni, dia duduk sini. Kameramen tengok sini, dia duduk sini. Ni. Label gear duduk sini. Ini adjust ini PGP, PGR, PGD, ini semua sini dia connect sini. So kita separate semua. Yang ini. Ini. Okey, ini hose-nya yang ini ya. Yang ini host dia. Yang ini host dia. Coba kameramen ini sekali lagi saya tunjuk, takut ada orang tak nampak. Okey, ini kabel label gear dia. Label gear kita separate. So itu saja perkongsian pada hari ini. So untuk tips dia, saya ulang, pastikan setelah sebelum kita turunkan enjin, mesti turunkan secara sikit-sikit, di mana kena letak tayar di bawahnya untuk mengelakkan enjin jatuh ataupun jack akan jatuh mendadak apabila hidrolik dia menghadapi masalah. So ini kita gunakan tayar ni. Ini tayar untuk safety supaya dia turunlah. Okey, kita turun, dia jatuh dia pelan-pelan. So carilah tayar yang tak kisahlah apa jenis tayar pun, yang penting dia safety. Dan yang paling penting dalam kita buat kerja, keselamatan diri itu amat penting. Ya, kita kena cek pelan-pelan. Turun sikit, cek lagi ada sangkut ke tidak, turun sikit, cek lagi atas bawah sehinggalah betul-betul selamat, barulah kita bawa tarik enjin itu keluar dan kita separate di luar itu gearbox. So itu sahaja perkongsian pada hari ini. Sekiranya info ini bagus, bolehlah subscribe, like ataupun share maupun komen. Mungkin boleh komen di bawah, komen yang membina lah, jangan komen yang menjatuhkan ataupun komen-komen yang tidak memberi info yang baik kepada subscriber pun kepada orang lain. Jadi komen, mungkin ada strategi lebih baik daripada saya. Mungkin boleh share di ruangan komen lah. Kita sama-sama belajar, kita bukan pandai. Ini teknis saya yang mana enjin dengan cross member turun serentak. Oke, okay, itu saja perkongsian, insyaallah. Sekiranya ada salah dan silap, mohon maaf. Saya pun bukan pandai, tapi kita coba share apa yang kita tahu. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di video yang lain. Oke, okay, assalamualaikum. Thank you. Morninglightmusic.io